Itu kalau lupa sama istri nggak terlalu sedih kadang-kadang. Lupa ketinggalan HP nggak terlalu sedih. Tapi kalau lupa baca Quran itu rasanya tuh gimana gitu, sakitnya tuh di sini gitu. Kenapa? Karena Nabi itu ngajarkan kepada kita. Kalau orang kok sholat, sholatnya apalagi termasuk lupa daripada rokaat, maka ulama itu menyatakan itu salah satu muhmil. Bahkan ada surat khusus fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Sholatnya yang bagaimana? Ya, dalam surat Al-Lail itu jelas yang muhmil, yang lalai. Salah satunya ada ulama yang menjelaskan lalai itu tandanya salah satunya adalah lupa rokaat, Pak. Maka kalau Bapak itu sering lupa rokaat, jangan bangga. Karena saya sudah tua. Maklum, sudah tua. Makanya lupa enggak apa-apa. Oh, bahaya, Pak, ini. Kalau lupa duitnya ketinggalan enggak apa-apa, tapi kalau lupa sholat rakaatnya apalagi jangan. Tapi kalau lupa ayat, kata ulama semakin banyak hafal semakin banyak lupa. Wah, kalau saya enggak pernah lupa saya. Kenapa? Enggak hafal. Itu anaknya Bu Dokter itu hafalannya banyak itu. Dulu kalau di rumah itu murid kesayangan saya. Kenapa? Karena ngajinya paling cepat bisa. Hafalannya kuat. Suaranya kenceng. Kalau zikir itu temennya ngantuk, dia enggak ngantuk. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi sampai kedengeran pesantren. Nah, itu di rumah diistiqomahkan. Pikir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini memang sudah pas kalau tempatnya itu minta ampun terus. Al-istighfaru qoblal amal wal istighfaru indal amal. Wal istighfaru ba'dal amal. Maka saya perhatikan ulama-ulama dulu itu kalau mau sholat kadang-kadang itu kok lama berdiri itu. Ternyata dia itu banyak doanya itu. Kenapa? Saking takutnya setan itu goda. Makanya doa penangkal setan itu dibaca semua itu. Sampai-sampai surat apa? An-Nas itu dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kadang-kadang falak juga itu. Saking apa takutnya ketika sholat itu mau digoda setan. Ada dalilnya? Gak ada. Tapi sebelum sholat baca Quran boleh tidak? Ya boleh. Masalah mau duduk mau berdiri yang penting tidak menjadi rangkaian daripada sholat. Sholat pokoknya ya takbir, salam, selesai. Bapak setelah sholat langsung keluar ngambil air wudhu, boleh nggak? Boleh.
Bapak setelah sholat langsung ke belakang ngobrol dengan temannya, boleh tidak? Boleh. Bapak setelah sholat langsung pulang karena lapar, kerucuk-kerucuk perutnya makan, boleh tidak? Siapa yang larang? Ada Pak Ayah yang larang. Memang bagusnya sesuai sunnah ya zikir dulu, kan gitu ya. Tapi kadang-kadang agama ini kita persulit. Maka orang yang gak senang beragama, beramal itu, mau beragama itu malas jadinya, Pak. Sudah datang ke masjid, senang ke masjid, sampai masjid oleh pengurusnya, oleh ustadznya misalnya, itu isinya hanya salah aja. Akhirnya lah saya ini ke masjid mau bener, lah kok disalahin terus. Akhirnya udahlah, saya gak usah ke masjid. Padahal Pak, ini masjid ini harus dimakmurkan. Kenapa masyarakat gak datang? Pertanyaannya jangan-jangan orang gak datang itu gara-gara gak nyaman, ada antum di situ. Tetangganya baru pakai peci karena dia baru pulang haji. Dia pengen rajin ke masjid, ceritanya. Tapi kadang-kadang karena kita ini bercanda itu terbiasa. Alhamdulillah Pak ya, gimana Pak haji itu? Banyak ya jamaahnya, insya Allah kita nanti ramekan masjid kita Pak. Langsung ujuk-ujuk begitu itu tersinggung lah dia. Padahal baru ketemu sekali. Jadi maka kadang penting kita itu mendahulukan daripada akhlak. Dan itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini riwayatnya Ibnu Abbas, bahwa ada kenikmatan yang memang lebih daripada dunia beserta isinya, yang dianggap oleh Nabi SAW itu lebih daripada dunia beserta isinya. Makan nikmat, punya jabatan nikmat, punya kekayaan nikmat, punya badan sehat nikmat. Tapi kata Nabi ada yang lebih nikmat daripada itu, yang semua orang ini bisa mendapatkan tanpa diskriminasi. Kalau orang kaya, orang miskin berarti gak nikmat. Kalau orang punya jabatan, yang pangkatnya rendah berarti gak nikmat. Kalau orang sehat, berarti orang sakit itu gak nikmat. Padahal kita ini mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, punya jabatan, gak punya jabatan, itu semestinya hidupnya itu nikmat dan bahagia. Kalau bahagia itu hanya tempatnya di sehat, berarti berapa lama kita ini merasakan rasa tidak bahagia, merasakan sulit hidup. Padahal orang beriman ini sulitnya nikmat, lapangnya nikmat. Kalau dalam bahasa kita sering kita dengar, dapat nikmatnya syukur, dapat sulitnya sabar. Sabar sama syukur kira-kira nikmat mana Pak? Bapak kalau suruh milih, mau sabar atau mau syukur? Kalau saya mendingan syukur aja kayaknya. Kenapa? Kan udah lama bersabar saya. Yang pertama adalah qalban syakiron, hati yang terus bersyukur. Itu lebih nikmat daripada dunia beserta isinya. Walisanan dzakira, dan lisan yang senantiasa berzikir. Berarti Bapak, di kalimat hadis itu lisanan dzakira, bukan qalban dzakira, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur, mulut yang senantiasa berzikir. Hari ini kadang kebalik. Kalau urusan
lisan, kadang kita itu bukan zakiro tapi syakiro, tapi hatinya tidak syakiro, karena tempatnya maksudnya di hati. Alhamdulillah, insyaallah. Berapa banyak orang yang mengucapkan insyaallah padahal itu bentuk daripada zikir, tapi tidak sama dengan hatinya. Padahal bawa-bawa nama Allah nih. Maka tempatnya lisanan zakiro. Karena Nabi ini ajarkan kepada kita, la yastakimu lisanul mar'i hatta yastakimu qalbuhu wala yastakimu hati. Itu lisan ini gak akan lurus kecuali hatinya lurus. Apa yang keluar dari mulut itu yang ada di hati. Itu aja pokoknya. Dan hati yang lurus kalau di dalamnya ada iman yang lurus. Nah, bisa lisan kita itu lurus senantiasa berzikir zakiro, berarti dasarnya harus apa? Hatinya ini lurus. Itulah kenapa ulama itu bahkan mengajarkan kalau anak-anak sholat itu, ayo belajar zikir, zikirnya diucapkan. Bahkan dalam Al-Quran itu ayat dakwah itu kulu, kulu. Bahkan berapa banyak kul, kul. Katakan wahai Muhammad, katakan. Quran ini nyebut suruh katakan, kok kita ini hanya diam-diam saja. Gak cocok berarti. Maka dalam bacaan sholat pun, kalau bisa bapak itu bibirnya itu ngucap. Tapi jangan kenceng-kenceng. Maksudnya itu apa? Untuk menyamakan antara lisan dengan hati, biar gak lupa. Perasaan di hati itu udah bener bacanya, tapi pas ketika diucapkan di lisan itu berbeda. Sama seperti bapak itu belajar tajwid, saya lihat di YouTube itu ya, itu kan pasti hatinya itu pengennya sudah bener itu, tapi diucapkannya melenceng terus. Kata gurunya, salah, ulang lagi, salah, ulang lagi. Berapa banyak hari ini, mohon maaf misalnya, gak pejabat, gak suami, gak apalah, kadang-kadang ucapannya berbeda dengan hatinya. Karena boleh jadi awalnya itu apa? Memang dia zikirnya zikir, tapi zikirnya gak digunakan lisannya. Buktinya lisanan zakiro, lisan yang senantiasa berzikir. Kamu kok diem aja tuh? Tapi ada juga, kamu kok komat kami tadi pak baca mantra. Enggak, maksudnya mendawamkan bibir kita biar senantiasa berzikir. Yang kedua, kalau bapak diem memang bagus juga. Misalnya di pasar nih, sedang nunggu diem aja, itu sebenarnya lagi zikir. Tapi orang itu enggak tahu, pak. Enggak tahu. Sehingga kemudian dia negur, ngajak ngobrol, dikira kita enggak punya kerjaan, padahal sedang zikir. Tapi coba kalau bapak misalnya sambil baca buku itu komat kamit, ada lagunya itu komat kamit. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi enggak usah kenceng-kenceng, nanti itu jadi riya. Maka orang itu mau baca Allah mikir-mikir itu secara psikologis itu. Oh, lagi zikir nih. Apalagi tangannya dipakai misalnya itu. Kadang tapi ya jangan, karena enggak dawam, akhirnya pas bertamu ingin menunjukkan sudah zikir kan. Gimana, Pak? Oh, gitu, Pak ya. Sambil gini-gini nunjukkan tangannya di depan. Ya itu ya, jangan begitu juga. Wa badanan 'alal bala'i sabiran. Dan badan yang dapat daripada bala atau sakit atau apa itu dia bersabar. Dan yang keempat adalah wa zawzatan la tabtaghihi khawnan fi nafsiha wala mali. Dapat istri kok yang solehah itu, es. Makanya sampai Roma Irama membuat lagu harta yang paling berharga apa, Pak? Istri yang solehah. Itu dasarnya hadis ini. Dasarnya hadis.
Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu pembukaan kita. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan lisan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa berzikir. Mudah-mudahan daripada kehidupan kita ini senantiasa, kalau enggak hatinya syukur, lisannya dengan berzikir, dan kita dititipi daripada keluarga, anak, istri yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Imam Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, "Ma asqalus sama?" Apa yang lebih luas daripada langit ini? Jawaban Bapak kira-kira apa? Yang lebih luas daripada langit ini? Maka Imam Ali karamallahu wajhahu, bukan yang lebih luas, ma asqalu minas sama, yang lebih berat. Asqal itu berat. Ausa itu luas. Ma asqalu minas sama, apa yang lebih berat daripada bumi ini? Ternyata dialektika pemikiran itu dari dulu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tentang agama, baik secara akidah, secara teologi, secara hukum, secara filsafat, macam-macam, itu sudah ada dari dulu. Kenapa? Karena memang Islam datang, peradaban Romawi sudah duluan, peradaban daripada Persia sudah dahulu. Sehingga kemudian seolah-olah Islam ini kemudian diuji dan diuji dengan berbagai macam permasalahan, baik secara akidah, baik secara macam-macam. Hebatnya para sahabat ini, mereka enggak sekolah, mereka enggak kuliah, tetapi hanya ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kecerdasan mereka ini luar biasa. Apa rahasianya? Hari ini banyak sekolah, masuk sekolah, berapa banyak santri malah kadang tambah nakal. Ya banyak yang soleh, tapi artinya ada juga yang memang mestinya yang enggak gitu. Bukan apalagi sekolah, pesantren aja begitu kadang. Tetapi zaman Nabi ini pesantren enggak ada. Zaman Nabi enggak ada pesantren itu. Kenapa? Karena pesantrennya di setiap rumah-rumah sahabat. Bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam? Gara-gara ada taklim rumah di rumah adiknya, yaitu Fatimah. Padahal sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa setiap rumah itu semestinya menjadi markazul iman. Ngumpulnya nanti di masjid. Jadi masjid sentralnya, rumah ini markas-markas juga untuk keluarga kecil. Dan di antara mereka adalah Imam Ali radhiyallahu anhu yang begitu luar biasa kecerdasannya. Kalau kata Nabi ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan ngajari kamu. Allah yang akan memberikan pengetahuan lebih kepada kamu. Ulama-ulama dulu kadang enggak kelihatan sekolahnya. Tapi kalau udah bahas sebuah masalah, itu luar biasa detailnya. Kalau kita pikir-pikir dari mana itu? Kadang-kadang apalagi ulama dulu referensi sulit. Kalau sekarang mungkin bisa lihat internet macam-macam. Tapi kepahaman mereka ini seolah-olah daripada karena ketakwaan, pancaran ketakwaan mereka. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu menjawab, al-buhtanu 'alal baraya asqalu minas sama. Sifat bohong maka dan menuduh
itu lebih berat daripada beratnya langit ini. Maka kalau ada seseorang berjuang, berjihad, kemudian difitnah. Setelah difitnah, bukan difitnah dulu, dibunuhlah bahasanya. Setelah dibunuh, difitnah. Sudah bohong, difitnah lagi. Misalnya, ini di negeri antah berantah. Di Indonesia sih insya Allah nggak ada. Orangnya sudah dibunuh, setelah itu difitnah lagi. Itu tingkat kebohongan yang seperti apa ini? Ternyata itu Ali itu sudah jawab itu. Maka itu lebih berat daripada beban langit ini. Kenapa? Seandainya itu terjadi sesungguhnya, mungkin jika langit ini diberikan untuk kesempatan berteriak, maka dia ini akan berteriak. Kalau dia diberikan kesempatan menangis, dia akan menangis. Saking begitu berat bebannya melihat daripada rasa bohong dan menuduh tanpa ini sembarangan. Makanya dulu saya ingat pesan ibu saya. Di kampung saya ini, karena memang saya ini bersaudara 6. Laki-laki semua. Bayangkan Bu, 6 laki-laki semua, ibunya kan perempuan satu. Masya Allah. Kalau makan, habis makan, taruh piringnya, jebret. Padahal ini, baru goreng tempe satu gorengan, udah habis satu partai di sini Pak. Baru goreng selesai, habis. Goreng, habis. Udah gitu piringnya dilempar. Jadi, saya pikir-pikir ibu saya itu luar biasa perkasanya. Atau mungkin bukan perkasa, yang sebenarnya gak tahan juga sebenarnya. Cuman karena bagaimana kondisi kan? Istilahnya, bahasanya itu pokoknya nakal lah. Ketemu dengan temannya, ya langsung-langsung pukul gitu aja. Kenapa? Karena badannya kecil. Karena kalau kecil, ini gak berani, ya hanya mental aja kan? Modalnya kan? Badan kecil. Maka modalnya hanya berani saja. Dengan lingkungan yang begitu keras. Tapi ibu saya ini cuma berpesan 2 kepada seluruh anaknya itu. Kamu mau nakal gak apa-apa nak, yang penting jangan 2. Apa Bu? 1, kamu jangan pernah berbohong. Dan yang kedua, jangan pernah engkau ini kok punya masalah dengan perempuan. Itu maksudnya bagaimana? Ya, bujangan, senang ketemu dengan laki-laki, atau pokoknya berhubungan dengan perempuan. Kenapa? Karena ibumu ini perempuan. Yang terakhir itu alasannya itu. Yang pertama beliau nggak menjelaskan. Pokoknya kamu jangan bohong. Saya pikir ya enak juga. Syarat cuma 2 kan. Akhirnya apa? Akhirnya kadang-kadang, masya Allah, masih ingat jambu tetangga orangnya nggak ada ya naik aja, ambil. Itu marahnya nggak semarah kalau kita itu berbohong, Pak. Kalau berbohong itu luar biasa hukumannya itu. Ternyata lama-lama difikirkan, oh. Ternyata itu ya jawabannya Imam Malik. Kalau sudah orang senang bohong itu, dia akan menutupi kebohongan yang lain itu dengan kebohongan-kebohongan lagi. Sudah pasti itu rumusnya itu. Maka musibah besar kalau punya suami, suaminya itu senang bohong. Walaupun banyak duit, Pak. Ngenes itu. Pak, kenapa pulang telat? Banyak rapat. Padahal merapat. Bu, kenapa ini? Wah, semacam-macam. Itu tuh luar biasa susahnya, Pak. Makanya kita didik anak-anak kita itu.
Paling tidak apa? Ketika dia jujur tidak berbohong. Kalau toh pun dia melakukan kesalahan, kita itu tahu kadarnya dan tahu bagaimana menyikapinya. Tapi kalau sudah berbohong, Pak, bagaimana kita mau menyelesaikan masalahnya? Sulit itu. Oh, enggak tahu masalahnya, bagaimana mau menyelesaikan masalahnya? Maka tidak berlebihan kalau Imam Ali kemudian mengatakan al-buhdan al-baraya askalu minas sama. Sifat bohong dan tuduhan palsu itu lebih berat daripada langit. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat bohong. Dan sering saya ceritakan, bapaknya Nabi Yusuf ini menangisi anaknya yang dikatakan meninggal dimakan daripada kalb serigala. Itu bukan karena sedih berpisah dengan Nabi Yusuf, bukan karena sedih anaknya meninggal. Masa Nabi ditinggal anaknya nangis sampai matanya buta, bersedih sampai matanya buta? Kan gak masuk akal itu. Secara syariat gak masuk akal. Kenapa kita dilarang untuk meratapi? Tapi sekelas Nabi, bahkan bapaknya Nabi, dirinya Nabi, anaknya Nabi, sampai kemudian dia ini menangis dan menyesal sampai matanya buta. Kenapa? Karena sesungguhnya dia tidak tahan dengan kebohongan anaknya. Yusuf itu sudah mati, Pak, dimakan serigala. Oh, Nabi, bapaknya Nabi Ayub ini paham. Kalau dia ini belum meninggal dunia, tahu. Ini a'lam ma la ta'lam. Saya itu tahu apa yang kamu enggak tahu, yang kalian tidak tahu. Saking beratnya perkara kebohongan, apalagi ada tuduhan palsu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan korban yang tadi dibunuh dan dituduh dengan tuduhan palsu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia, Ustaz? Ya enggak tahu, saya kan cuma ngasih toncoh aja. Nanti kalau disebutkan nanti dianggap ini aliran intoleransi lagi. Repot pesannya. Sudah jadi pejabat abdi negara masih jadi sebut intoleransi, terus gimana? Kemudian Imam Ali pun ditanya, yang pertanyaan yang kedua, ini pesan moral bagi kita. Yang pertama, jangan pernah kita bohong mulai sekarang. Suami jangan lagi mau bohong dengan istrinya, istri jangan lagi bohong dengan suaminya. Apakah masalah keuangan, apakah masalah kegiatan, apakah masalah apa saja. Biar apa? Biar kehidupannya itu paling tidak ada solusi. Orang sudah senang bohong itu sulit solusinya. Kenapa enggak kerja? Misalnya, gajinya kurang besar. Padahal bukan gajinya kurang besar, karena dirinya memang enggak bisa kerja. Akhirnya karena jawabannya begitu, orang sulit mau nyarikan kerjaan, Pak. Coba kalau, wah saya belum bisa kerja, emang kerjaannya apa? Ini kan bisa diajari, selesai masalahnya. Tapi kalau dengan bohong, selesai? Enggak, sulit, Pak. Berapa banyak rumah tangga itu bermasalah, suami istri itu penyakitnya apa? Bohong sudah. Itu siapa, Pak, yang WA itu? Oh, jamaah itu. Kok Ustaz nyebutkan begitu? Ya, pengalaman pribadi. Tahu-tahu itu siapa nanya-nanya perkara ini tuh? Ya, mana saya tahu. Oh, kadang kan nomor HP di-share sembarangan kan? Misalkan ngisi pengajian di mana nomor tahu, nomor HP-nya tahu. Ya kan yang WA itu ya laki-laki, ya perempuan, ya ini. Ya cuman ya tinggal kita pintar-pintar jawab itu aja.
kadang-kadang yang tidak bohong sedikit itu jamaah, ini biar cepat selesai urusan Pak maksudnya. Tapi walaupun memang ada bohong yang benar, jangan ibu bapak terlalu jujur nanti. Bu, iya, saya perhatikan kok ibu ini semakin hari semakin tua ya. Ngamuk. Allah karim. Ya maksudnya enggak begitu. Bukan berarti larang berbohong itu kemudian terus jujur semuanya. Alhamdulillah ibu ya, selama hidup kita berumah tangga, kemarin saya lihat ibu itu ya jalan-jalan olahraga di Kerkop. Kayaknya ibu itu paling gembrot ya. Itu ngamuk Pak. Dalam hal itu ya, rada bohong sedikit lah itu. Ini kayaknya bajunya memang terlalu sempit ini. Padahal sebenarnya langsing ibu itu. Walaupun rada nyubi-nyubi sedikit ngecek nih, tapi enggak sakit hati Pak. Mama ini udah bertahun-tahun masak kok begini terus. Gak ada menu yang lain apa? Asin terus. Ngamuk besok gak mau masak lagi. Maka bahkan dalam hal-hal tertentu yang itu ada kemudaratan. Ada orang datang ke sini lari. Dikejar-kejar sama orang mau dibunuh Pak ceritanya. Ustaz Aib datang ke sini, ada di sini. Kemudian minta, saya mau dibunuh sama orang ini, sembunyikan saya Pak. Akhirnya ditaruh di belakang. Orang yang nyari kemudian nanya, Pak, Bapak lihat gak orang di sini cirinya begini, begini, begini. Dia lari kemana? Maka Ustaz Saib, oh iya, lari ke belakang tadi sana. Boleh tidak? Boleh. Tapi hati-hati yang pedagang ini. Pak, ini nih. Ini nih madu asli ini. Padahal dia enggak tahu. Ini juga masalah madu ya. Biar nyambung bohong ini tadi. Al-Qur'an itu kan nyatakan madu itu termasuk syifa, ya. Tapi banyak orang minum madu sekarang malah apa? Kena penyakit gula. Ternyata karena saya dulu pernah jadi juragan madu, itu paham betul dan menghayati ayat itu, ini jadi pelajaran untuk Bapak ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ngecek madu itu asli atau tidak, itu hanya dengan satu cara saja. Apa itu? Bapak lihat sendiri diperes. Saya itu pernah namanya dibohongi, Ustaz ini madu asli. Apa buktinya? Kalau dimasukin botol dikocok-kocok, nanti meledak dia. Meledak betul. Ternyata apa? Saya teliti-teliti memang dikasih soda. Ampun. Ini madu ini apa namanya? Palsu ini. Kenapa? Karena manis. Semut itu minum. Pas saya lihat ada madu yang diper sendiri, saya taruh, dimakan semut juga. Wah, ini berarti semut ini enggak tahu kalau madu ini palsu. Karena dia makan. Artinya apa? Gak bisa standar itu Pak. Ada lagi yang bilang, oh, kalau yang asli taruh di kulkas gak membeku. Banyak madu asli yang membeku. Kenapa? Karena ketika kadar hujan itu dalam hutan tinggi, maka air itu bercampur. Kadang-kadang kadar daripada madunya ini, kadar airnya banyak, maka air itu kemudian membekukan madu. Loh, ada yang madu yang gak beku? Ada yang kadar airnya memang sedikit. Misalnya madu Arab, madu yang dari korma, itu kan mereka sulit hujan, sehingga madunya benar-benar kental, kandungan airnya sedikit. Artinya apa? Kental, gak kental, apa namanya, di kulkas itu beku gak beku, belum tentu menunjukkan madu yang asli. Tapi kan pedagang itu kadang-kadang, ini asli Pak, 100%. Saya tanya, Bapak ngambil sendiri tawonya? Enggak. Bapak mer sendiri itu tawonya? Bukan. Terus dari mana? Dari Si Anu kiriman dari Si Anu kiriman di Si Anu. Sudah Pak.
Gak usah ngomong asli. Bapak bilang aja saya gak tahu ini asli atau tidak, tapi saya punya keyakinan ini asli. Bapak kalau mau beli silahkan, enggak ya sudah, wong sama-sama kita gak tahu. Begitu, Pak. Yang dagang di pasar ini kan dagang madu, ini mau nyerempet dagang baju. Ini Pak, kalau di tempat lain 100.000, di sini tuh murah, nggak ada yang lebih murah dari sini. Padahal memang belum keliling-keliling ini pembelinya Pak, biar beli. Padahal Nabi ini ketika mengajarkan dagang dengan kejujuran yang luar biasa. Tapi juga heran kita, karena dagangnya nggak jujur, yang beli juga nggak jujur, akhirnya mau jujur repot. Misalnya dia ini pengen ngikut Nabi, Pak. Ini saya belinya 50.000. Kan Nabi begitu. Mau ngasih untung berapa silahkan. Lah kalau mentalnya orang kita udah bilang jujur, Pak, ini modalnya 50.000. Masih dia nawar, boleh enggak 30.000? Kenapa? Karena semua di pasar itu kadang-kadang apa bilangnya begitu semua. Belinya aslinya 50.000, dia bilang, "Pak, gak bisa kalau 100, ini modalnya loh saya 90.000, padahal modalnya 50.000. maka lama-lama kepahaman itu, alah pedagang Indonesia ini gak ada yang jujur, padahal ya banyak. Tapi paling tidak banyak sekali kemudian sisi-sisi yang kemudian mudah untuk berbohong. Ya semualah, mau pedagang, mau pejabat, mau apa, semuanya punya potensi untuk berbohong itu. Apalagi kalau bohongnya itu adalah penguasa. Oh repot lagi itu Pak. Kemudian Imam Ali yang kedua ditanya, wa ma ausa'u minal ard, ada yang lebih luas daripada bumi? Maka beliau menjawab, al-haqqu ausa'u minal ard, kebenaran lebih luas daripada bumi. Kalau orang yang benar ini, Allah akan gantikan kehidupannya nanti lebih luas daripada kehidupannya di dunia yang begitu sempit ini. Bahkan bagi orang yang beriman, al-haq, karena dia meyakini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan daripada kita pesan, seseorang dengan sekecil-kecilnya iman, maka Allah akan ganti nanti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini sekecil-kecilnya iman nih Pak. Artinya apa? Karena seseorang itu memegang yang al-haq, dan yang al-haq itu adalah agama, yaitu keimanan sebagaimana Rasulullah SAW, maka bumi ini terasa sempit bagi orang yang beriman. Makanya ulama-ulama dulu itu kadang-kadang ketika umur sudah mulai sepuh, sudah capek, kadang-kadang mereka itu dalam kamar itu, ya Allah, kapan engkau mencabut nyawaku? Saking kemudian melihat kemaksiatan yang sudah tenaganya sudah habis, mau keluar pun sudah terbatas, tidak mampu melakukan apa-apa. Sebagaimana Imam Sufyan As-Sauri yang melihat kemaksiatan sampai kencing darah itu, saking sedihnya. Ulama itu, kalau kita kan selalu diajarkan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kita diajarkannya begitu. Kalau ulama ini, masya Allah, saking takutnya kepada Allah, rindunya kepada Allah, inginnya itu cepat menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan mikir-mikir, wah, cucu belum besar, cucu sudah kawin lagi, punya anak lagi, waduh, harta belum. Macam-macam gitu. Maka tanamkan dalam diri kita Pak, kalau kita ini menghadapi namanya kematian, apakah sakitnya masuk angin, covid, jatuh, kecelakaan, tapi kita ini masih berat untuk menghadapi itu, maka cepat-cepatlah kita ini berarti perlu terus mengoreksi keimanan kita dan ibadah kita. Para sahabat ini pede sekali kalau mau mati itu pede. Sedang makan kurma, sahabat ini, salah seorang sahabat lagi makan kurma. Maka
Nabi ini mengatakan orang yang perang dan mati di jalan Allah ini maka masuk surga. Ini loh makan kurmanya belum selesai. Dia pikir, hah? Kelamaan nunggu selesai makan kurma masuk surga. Sudah taruh kurmanya, perang maju, langsung sampai meninggal dunia. Ini keimanannya para sahabat. Makanya bagi orang-orang yang luar biasa ibadahnya, keyakinannya, kematian itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu dan dirindukan. Tapi bukan berarti nanti bapak minta mati loh ya. Nanti cerita dengan istrinya, ma, iya, bapak kok pengen mati besok ini. Istrinya kaget, memang kenapa? Dikira karena rindu kepada Allah, bukan. Mama itu terlalu cerewet jadi istrinya. Rasanya itu bumi ini menghimpit. Baru aja gajian, sudah ditagih lagi, aduh pusing lelahnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran itu lebih luas daripada dunia beserta isinya. Wa ma aghna minal bahr, dan apa yang lebih kaya daripada lautan? Ini enggak tahu penelitian benar atau tidak ya. Saya juga belum ngecek. Tapi katanya binatang-binatang itu tuh lebih banyak di laut daripada di darat. Bapak pernah hitung? Kalau enggak percaya ya tolong dihitungkan. Macam-macam. Dan kita ini alhamdulillah dikelilingi oleh lautan. Artinya kita ini bangsa yang begitu kaya dengan segala macamnya. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu menjawab, yang lebih kaya daripada kandungan daripada lautan yaitu qalbun qani', hati yang senantiasa qona'. Maka dari sini kita bisa melihat, apakah orang yang kaya yang mobilnya mewah, apakah orang kaya itu adalah yang rumahnya daripada megah, apakah orang yang kaya itu yang hartanya melimpah? Bukan. Orang yang kaya, orang yang kaya raya adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang senantiasa cukup dengan rizki yang telah diberikan kepadanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka para koruptor itu rata-rata itu orang kaya itu, Pak. Iya, Pak. Yang ketangkep-tangkep apalagi di TV. Biasanya kan orang kalau masuk TV terkenal gitu ya. Kalau enggak terkenal ya pejabat terkenal. Karena kenapa? Kalau pejabat desa enggak akan masuk TV, Pak. Jadi artinya apa? Dia ini orang yang punya. Tetapi hartanya yang ada, yang banyak, yang sudah cukup tidak mampu mengkayakan hatinya sehingga ia mudah sekali untuk berbuat curang. Artinya kadang-kadang dia lebih miskin, pejabat itu lebih miskin dengan gaji yang tinggi dibandingkan pengemis yang hari-hari meminta di jalanan. Orang pengemis yang menjadi pengemis minta di jalanan, ia berharap ridho orang memberinya. Tetapi orang kaya yang korupsi, yang kemudian memakan harta daripada orang lain tanpa hak, sesungguhnya dia ini orang yang miskin semiskin-miskinnya. Kenapa? Hartanya yang ada itu tidak mampu memberikan rasa kaya dalam hatinya. Punya istri kok punya hati yang kona'ah, adem, Pak. Betul itu. Tapi kaya punya istri nuntutan terus, wah kayak neraka sudah itu, Pak. Baru dibelikan mobil baru itu. Mobil kita baru, tapi mereknya kan Fortuner lah. Tetangga itu kan Fortuner. Masa bapak jabatannya sama, mobil kita beda. Bapak ini cerdas sedikit lah. Soal udah ngasih mobil masih dibilang suruh cerdas, Pak. Menes, Pak, itu. Dibangunkan rumah sudah bagus misalnya, masya Allah, hanya karena apa? Catnya kurang warna-warni, menuntut macam-macam. Luar biasa sulitnya kehidupan seorang suami itu. Penderitaan tiada akhir ketika mempunyai istri itu nuntutan, Pak. Maka bersyukur bapak itu kalau punya istri sudah enggak nuntut, bantu lagi, wah itu sudah bonus, Pak, itu.
punya istri ya bisa bantu. Ya bantu itu macam-macam, misalnya apa? Ngurus anak. Itu kan bantu kita. Kenapa? Ngurus anak kewajiban kita. Nyuci piring di rumah. Memang cuci piring itu tugasnya istri? Bukan, Pak. Tugasnya suami. Ini saya kasih tahu hari ini. Anggap aja hari kemerdekaan ibu-ibu hari ini. Nyuci baju. Nyuci baju itu tanggung jawabnya bapak. Bukan istri. Kalau istri yang pinter, Pak, bapak itu nikahin saya memang buat jadi tukang cuci. Kalau nikahin saya suruh jadi tukang cuci, itu nikahin aja itu pembantu-pembantu. Ayo. Jangankan itu. Dalam Al-Qur'an, fa in ardhana lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau kamu menyusukan daripada anakmu ini, maka ketika dia bercerai, maka bayarlah dia. Suami suruh bayar istrinya yang menyusui anaknya. Ini Quran, Pak, bukan hadis. Quran. Bapak enggak usah nanya ini sahih apa dhaif. Saya pikir-pikir berat juga jadi suami ini, Pak. Allah. Saya, Pak, dulu itu, Masya Allah, karena memang sifatnya mungkin rada tegang, sering marah itu, Pak. Istri saya itu cuma satu aja kalau ngomong sama saya, la tanzok walakal jannah. Itu aja, Pak, udah. Gak ada yang lain. Pak, jangan marah, bagimu surga. Karena tahu saya sedikit, kadang-kadang langsung salah sedikit, gak boleh, harus benar. Setelah baca itu, Pak, apalagi kemudian kisah sebagaimana Umar dimarahi istrinya, gak pernah lagi saya marahin istri, Pak Edimur. Pulang-pulang dari kantor udah capek, sebulan sekali pulang, tok-tok, Mi, ya, ada yang perlu dipijiti gak? Itu sampai mertua saya itu cemburu itu, Pak. Iya, betul. Cuman kadang-kadang pernah juga, karena kita ini saking rajinnya jadi suami, ada piring kotor di tempat mertua, langsung saya cuci. Saya pikir membuat kebaikan. Karena Pak pakai tadi ayat tadi, Pak. Ternyata akhirnya istri saya disidang sama mertua saya, Pak. Kamu itu jadi istri enggak bertanggung jawab, katanya. Itu lihat suami kamu dilihat tetangga itu nyuci piring. Bagaimana? Kamu ini dianggap enggak benar jadi perempuan. Akhirnya saya pikir, oh ini berarti kebaikan, memunculkan kebaikan. Akhirnya sampai sekarang saya enggak pernah nyuci piring, Pak. Ini kenapa? Karena istri yang baik. Nyuci, tugas suami. Nyuci piring, tugas suami. Nyapu, tugas suami. Ngasih nafkah, tugas suami. Memberikan rumah, tugas suami. Semuanya tugas suami. Tapi istri yang baik kalau mau, daripada meringankan tugas suaminya. Ibu mau jadi istri yang baik apa tidak? Kalau mau jadi istri yang baik, kenapa ibu nyuci? Saya ingin meringankan tugas suami. Kenapa ibu rela masak? Karena saya ingin jadi istri solehah, meringankan tugas suami. Kenapa ibu ngurus anak? Karena saya ingin dapat ridho suami, meringankan tugas suami. Ini pasien, Pak. Tenang, bapak saya bela. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka syukur kalau punya hati yang qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Sudahlah kita nikmati, sudah. Penderitaan hari ini itu karena melihat orang lain saja. Kayaknya enaknya begini, begini. Enggak, kalau dirasakan sama, Pak. Semua ada ujiannya, semua ada tantangannya. Kalau kita bersyukur dan qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bahagia diri kita. Sebagaimana burung ketika pagi kemudian dia keluar dengan perut kosong, pulang-pulang dia telah kenyang, setelah dijamin rezekinya. Hari ini kenapa kita takut dengan masalah rezeki? Karena qanaah kita ini tidak sepenuhnya tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kulkas masih banyak makanan, di ATM masih ada uang. Tapi mikirnya gimana makan kita nanti ya? Duh, ini bagaimana ini? Burung itu enggak punya ATM. Burung itu enggak punya kulkas. Tadi dia pede saja itu, dan enggak ada ceritanya burung itu dalam garis kemiskinan, enggak ada, Pak.
garis kemiskinan itu kan pemerintah ya manusia. Burung itu nggak punya kerjaan, ya. Burung nggak punya kerjaan, nggak punya kantor, nggak punya NIK, nggak punya ini, nggak punya gaji, nggak punya ATM. Itu tuh PD-nya luar biasa. Bahkan pagi hari dia bersiul-siul. Kenapa? Karena kona'ahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa tawajuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah jamin rezekinya. Maka kalau kita ini tawajuh kepada Allah, yakin baik. Ini ada 7. Baru berapa, Pak? Baru berapa? 1, 2, 3. Yang keempat, wa ma abradu minaz zamharir. Apa yang lebih dingin daripada neraka zamharir? Al hajatu ila al-la'im, kata Imam Ali. Yang lebih sengsara, lebih dingin daripada neraka zamharir, apa itu? Orang kalau punya harap dan harapannya itu ternyata ketemu dengan orang yang pelit, Pak. Ngenes banget itu, Pak. Makanya sampai ada hadis, orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia. Padahal orang bakhil itu kadang sholatnya kenceng, Pak. Karena mensikapi, ini rahasia kita bersama ya, jangan ngomong-ngomong. Menyikapi orang bakhil ini sulit sekali, Pak. Kalau Bapak ketemu dengan orang yang sombong, kok dia sombong dengan hartanya, gampang menyikapinya. Datang ke rumahnya, Pak, masya Allah Bapak ini memang pengusaha sukses ya. Gak ada di kampung ini sesukses Bapak. Naik, Pak, dia. Akhirnya, sini-sini, minum. Wah. Bila perlu duit berapa? Perlu utang nggak? Begitu, Pak. Orang sombong itu. Ya. Orang sombong, orang congkak. Dinaikkan saja. Sudah, rontok, sudah. Ya. Tapi kalau Bapak ketemu sama orang bakhil, sulit, Pak. Dipuji-dipuji, Bapak ini di kampung ini orang paling sukses, paling hebat. Padahal biar nyumbang masjid maksudnya. Iya kan? Terus digiring. Ujung-ujungnya, oh gimana? Sudah. Oh iya, alhamdulillah kemarin saya malah sudah nyumbang di sana. Saya nyumbang di sana. Intinya apa? Saya gak mau nyumbang ente. Dirayu, gak bisa. Dimarahi, apalagi, Pak. Orang bahaya ini jauh dari Allah, jauh dari orang. Maka jangan jadi orang bahaya ini. Di hatinya, kamu kan ngomong aja bisanya. Saya ini kan banting tulang, gak tahu. Sulit dekatinya, Pak. Orang pemarah pun didekati gampang. Orang punya sifat takabur didekati gampang. Tapi orang pelit, Pak, ngakalinya susah. Yes, Bapak coba aja sudah. Orang pelit diakal-akali tetap gak keluar, Pak. Karena emang sulit. Makanya sampai ada ini khusus predikat khusus dari Nabi itu, jauh dari Allah, jauh dari manusia. Maka begitu sengsaranya neraka zamharir, tetapi Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan ada yang lebih sengsara daripada itu. Apa itu? Berharap dengan orang pelit. Wa ma aharru minan nar, apa yang lebih panas daripada neraka? Maka Imam Ali mengatakan as-sultanul jair, yang lebih panas daripada siksaan napi neraka itu, kata Imam Ali, yaitu adalah punya penguasa, penguasanya itu zalim. Rakyat bayar pajak. Wah, ada program ini untuk menanggulangi wabah, menanggulangi penyakit. Akhirnya sekian triliun halal keluar, Pak. Tapi itu nggak ada di Indonesia, itu di negara tetangga itu, Pak. Iya. Bagaimana dana nggak ini, teman-teman tentara, teman-teman polisi untuk bertugas, memang nggak pakai bensin, memang nggak pakai perjalanan dinas. Orang Indonesia itu paling pinter untuk apa? Menghabiskan perjalanan dinas, Pak.
ada salah satu pejabat, tapi enggak di Indonesia loh ya, di negara tetangga ini. Dia ini mau nikahkan anaknya. Kira-kira kalau bapak dulu jadi pejabat tersinggung ya banyak istighfar aja lah, enggak usah dengki sama saya gitu ini. Ini kan saya cerita negara tetangga ini. Dia mau nikahkan anaknya. Dia ini punya jabatan tinggi. Kalau dia nikahkan anaknya, sedangkan kampungnya itu jauh dari tempat kerjanya, misalnya ini, tempatnya itu ribuan kilo, tapi ingin dihadiri oleh anak buahnya. Kenapa? Karena kesempatan untuk ngasih hadiah, ngasih peti. Anak buah mikir, tuh gimana ini? Nyebrangnya ke sana aja pesawat, belum lagi ngamplopnya, belum lagi nanti hadiahnya, uang pakai apa? Kalau enggak datang, bahaya jabatan tuanya ini, bisa digeser. Kan gitu ya? Ini negara tetangga ini, Pak. Akhirnya, oh gampang, nanti saya kasih solusi, kata pejabat itu. Apa? Bikin BIMTEK, bimbingan teknik. Berapa? 3 hari. Bimbingan teknik 3 hari. Dari apa? Dari Kalimantan terbang ke Surabaya. Tapi Kalimantan ke Surabaya ini negara tetangga ya, bukan ke Indonesia. Salah lagi nanti kalau saya Indonesia itu kan. Akhirnya apa? Karena biaya, satu, biaya hotelnya 3 hari. Biaya pendidikannya untuk ini 3 hari. Biaya makannya 3 hari. Dikumpul-kumpul satu orang lumayan 5 juta. Anak buahnya udah dihitung ini, wah kalau datang kira-kira sekitar 1000 orang kali 5 juta, wah ini menguntungkan ini. Dan kata pejabat itu, kalian gak usah khawatir, saya gak memberatkan kalian. Kenapa? Pakai aja itu SPPD, uang negara, legal, uang ada suratnya, halal, uang ada surat perintahnya, halal dasmu. Apakah ini tidak terjadi? Itu terjadi di mana-mana, Pak. Ustadz kok tahu? Wong saya juga pejabat, tapi ini kan saya ngomongin pejabat di luar negeri, bukan di sini. Kalau di Indonesia itu soleh semuanya, insya Allah. Kecuali yang enggak. Tak pikir-pikir, ya pinter juga ya. Kan benar, Pak. Dia datang bukan uangnya sendiri, tinggal nyairkan ke bendahara, berangkat, wong dia juga itu tidur di hotel, naik pesawat, pulang bisa beli oleh-oleh, dengan pejabat tertentu bisa memberikan hadiah sehingga naikannya, jabatannya naik. Bagaimana orang tidak mau? Tapi pertanyaannya, apakah ini boleh? Rakyat pajaknya begitu tinggi. Negara yang makmur itu yang pajaknya itu nol, Pak. Jangan bangga kalau punya negara pajaknya makin tinggi itu makin maju, enggak. Sebenarnya apa itu bahasanya? Ya, mohon maaf. Kalau bahasa kasarnya itu pemerasan. Tapi pemerasan resmi secara hukum. Cuman jangan disebar ya, nanti bahaya ya. Bapak kan pejabat makan dari pajak juga, kok bapak bilang begitu? Enggak, ini negara tetangga. Bukan di Indonesia, bukan. Di Indonesia mah aman, sejahtera. Amin ya Robbal. Itu loh Pak, saya cerita negara tetangga kan gak salah saya. Begitu banyak, kalau sultan ini sudah jair, rusak semuanya. Saya gak heran kalau ada bantuan-bantuan misalnya kemanusiaan, apakah covid, apakah gempa, kemudian dikorupsi, biasa itu. Kenapa dia muncul? Kenapa dia menjadi isu yang besar? Karena ketangkep, apes. Yang lebih banyak daripada itu, di balik itu banyak sekali Pak, bahkan dengan cara-cara yang legal. Apa tadi itu gak legal Pak? Enggak mungkin uang dipa negara bisa keluar tanpa adanya surat legal dari pejabat tertentu. Enggak mungkin. Hari ini para pejabat tambah pinter. Misalnya nih, saya cerita aja nih Pak. Enggak apa-apa sampai siang. Korupsi hari ini, kalau ada pejabat korupsi-korupsinya uang dipa dari negara, KPK itu tinggal cek.
taruh. Kenapa? Dia ini pejabat yang sangat bodoh. Kenapa? Dalam anggaran negara, kalau untuk jalan ya jalan, untuk itu ya itu, nggak bisa dialihkan kemana-mana. Itu level pejabat yang kurang pendidikan. Korupsinya korupsi biaya dipa. Lalu yang cerdas bagaimana? Sekarang nih Pak, korupsinya Masya Allah. Ada satu daerah, dia kemudian jadi bupati, tapi bupati di negara tetangga. Ingat ini Pak ya. Ketika dia menjabat, maka apa? Dia beli tanah-tanah yang di pedalaman itu Pak. Orang kan heran, ngapain beli tanah di pedalaman? Oh, ujung-ujungnya apa? Nanti di sana ini sudah ada slab plan-nya untuk jalan besar ngelewati tanahnya semua, Pak. Pinter nggak, Pak? Salah nggak dia? Nggak salah, dia punya pejabat kok. Dia punya kebijakan. Apa? Ini saya akan bangun jalan dari sini ke sana. Tanah yang tadinya dibeli oleh rakyat 1 hektar cuman 20 juta kan enggak ada akses jalan. Enggak ada apapun. Ketika sudah ada jalan besar set plan, maka ketika itu dibuka 1 hektarnya sampai miliaran sehingga dia ini kaya raya tanpa korupsi. Ketika ditanya oleh KPK, tanya oleh ini KPK negara tetangga. Bapak kekayaannya dari mana? Tanah saya. Dapat jalan. Wah. Jadi korupsi itu bohong itu sampai seperti itu Pak. Masya Allah. Kalau yang korupsi nyunat-nyunat punya rakyat 50 ribu kasihkan 30 ribu. Itu korupsi yang gak. Bukan korupsi itu. Bunuh diri itu. Tapi sudah seperti itu. Makanya Imam Ali mengatakan penguasa yang zalim itu bahkan lebih sadis daripada dinginnya neraka Zamharir. Lebih panas daripada neraka Zamharir. Wa ma asyaddu minal hajar. Terus Imam Ali ditanya lagi, apa yang lebih keras daripada hati, daripada batu itu? Batu kan keras. Maka Imam Ali mengatakan qalbun munafiq. Hatinya orang munafik itu keras. Bahkan dalam Al-Qur'an itu qaswahnya itu luar biasa itu. Kenapa? Dikasih ceramah yang baik agama. Kalau orang munafik itu dengar, Pak. Dia bukan enggak dengar, dengar tapi apa? Padahal orang yang beriman itu pelajarannya adalah mau Al-Quran. Kalau Al-Quran dibacakan, maka dia tawajuh seolah-olah ini Masya Allah, Allah sedang berfirman kepada saya. Maka saya ini apa derajatnya? Pejabat, orang kaya, ini di hadapan Allah saya ini gak ada apa-apanya. Maka dia akan mendengarkan seolah-olah dia itu belum pernah mendengar. Untuk apa? Untuk mentawadukkan hatinya. Oh, ini kalam Allah. Begitu juga ketika hadis disabdakan, apa namanya, dibacakan oleh para asatidz, maka seolah-olah kita itu baru mendengar. Biar apa? Keagungan daripada hadis Nabi itu hadir dalam diri kita, seolah-olah Nabi itu sedang berbicara kepada kita. Maka kalau seolah-olah Nabi berbicara kepada kita, maka hati kita ini akan tawadu, menghilangkan semua embel-embel derajat keduniaan. Maka orang munafik itu gak mau begitu. Nah, pasti ayat ini lagi gak tahu Ustaz Aib itu kok bacanya kul huwallah terus semua. Asal jadi imam pasti kuliah, kalau enggak kuliah kul a'udzu binnas terus itu. Itu orang munafik itu hanya ngomong aja Pak, bukan kemudian menjadi sebuah keagungan. Padahal Qur'annya mau dibolak-balik dari juz 1, 2 sampai 30, Qur'an itu enggak akan nambah, ya itu-itu aja. Adzan apa diganti karena bosan? Hayalah sholat diganti hayalah jihad, itu aja rame. Ya rame, kenapa? Karena emang gak boleh. Kreatif kebangetan. Ya kalau pas gak adzan gak apa-apa, hayalah jihad, hayalah jihad misalnya. Tapi bukan posisi
azan. Kenapa? Kerja juga jihad, kerja dengan baik juga jihad, kerja dengan jujur juga jihad. Gak ada salah dengan kalimat hayya 'alal jihad. Tapi kalau tempatnya itu di azan, itu salah. Kenapa? Menambah-nambahi syariat. Itu aja. Clear ya? Nah, orang munafik itu begitu. Maka siapapun yang menghadirkan kebaikan-kebaikan, kita dengarkan. Kalau hati kita ini rasanya menolak, jangan-jangan kita ini punya penyakit daripada munafik. Udah, mau tukang ojek yang ngomong, mau ini yang ngomong. Ini pembicaraannya apa nih? Kalau pembicaraannya ini agama menguntungkan akhirat saya, maka saya akan dengarkan. Begitu, Pak. Jangan karena istri kita yang ngomong, kita gak mau dengarkan. Jangan karena anak kita yang ngomong, kita gak mau dengarkan. Jangan karena ini sudah jadi ketua DKM, jamaah yang ngomong, gak mau didengarkan. Jangan. Insya Allah, Pak. Dan yang terakhir, penutup. Wa ma amarru minas sam. Apa yang lebih pahit daripada racun? Yang lebih pahit adalah kesabaran. Ustaz, saya ini udah bertahun-tahun punya suami, jarang menafkahi, seringnya marah-marah. Kalau pergi gak ngomong, kadang malah dia mukul. Saya ini sudah sabar, Ustaz. Tapi kan saya ini sabar ada batasnya. Sejak kapan sabar ada batasnya? Kalau sabar itu ada batasnya, ketika ibu tidak sabar, maka itulah garis ibu berarti tidak sabar. Terus bagaimana, Ustaz? Sabar. Doakan saja sudah. Orang-orang tua dulu tuh ya, Masya Allah, kadang-kadang itu anak 9. Ini cerita nyata ini. Ada orang Aceh, dia ini saudaranya 9. Bapaknya ini kerjaannya mabuk, Pak. Karena memang preman luar biasa. Asal pulang ke rumah, neduri istri, beranak, berangkat pulang, gak dikasih nafkah. Istrinya ini jadi tukang cuci, Pak. Menghidupi 9 anak itu dengan tukang cuci. Sampai kapan? Sampai daripada suami itu umur 60 tahun itu masih kasar, Pak. Pulang, pokoknya maunya ada makanan. Maunya diturutin. Terus kadang-kadang pulang dengan mabuk. Kalau enggak, istrinya enggak ada makanan. Kadang-kadang karena enggak sempat beli atau enggak ada yang dimakan. Kadang-kadang langsung ditarik, diinjek kepalanya, Pak. Ketika kemudian ayahnya ini sudah besar, ayahnya sudah tua, sudah renta. Ibunya ini menasihati kepada anak-anak. Anaknya ini yang kecil itu dendam, Pak. Kenapa? Ngelihat ibunya hari-hari dipukulin bapaknya. Apa kata sang ibu? Nak, jangan pernah sekali-kali engkau tidak menghormati ayahmu. Karena aku saja yang melahirkan kamu. Walaupun disiksa, dizolimi, saya menganggap karena dia sudah ditakdirkan menjadi suamiku, maka saya akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya diberikan kehidupan yang mulia. Kalau enggak di dunia, di akhirat, Pak. Nangis anaknya, Pak. Padahal kan waktunya balas ya. Kita kan kadang-kadang begitu. Orang tua dulu enggak pernah ini, kita dendam. Dulu sih saya enggak disekolahin. Dulu sih saya gak diinikan. Masya Allah, padahal kita ini dikasih makan, asbab hidup kita pun dengan orang tua. Bahkan apapun yang kita lakukan tidak mungkin membalas kebaikan ayah ibu kita. Gak mungkin. Maka hadirin yang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah potret. Dan ini gak tahu kalau sekarang tuh gak ada. Bukan gak ada, mungkin saya gak ketemu lah. Kenapa? Karena ketemunya dikit-dikit. Kenapa? Saya mau cerai, Pak. Kenapa cerai? Suami saya biasa ngasih 3 juta. Terus sekarang gara-gara COVID cuma ngasihnya 500 ribu karena gak kerja. Padahal masih dikasih, Pak. Dan jelas tahu dia gara-garanya kok COVID. Karena perusahaannya tuh tutup. Dagangnya bangkrut. Tapi begitu, udah berapa lama emang? Ya memang baru 3 bulan sih, Pak. Tapi gimana ya, kayaknya sih suami saya gak bertanggung jawab gitu, Pak. Akhirnya minta cerai, Pak. Apa cuma satu orang? Enggak, Pak. Ribuan, saya kasih tahu. Kenapa? Karena memang pahit sekali sabar itu. Di Jawa Barat berapa? Bapak kalau tahu ingin jumlahnya,
gugatan cerai yang diajukan oleh wanita kepada laki-laki atau laki-laki kepada wanita itu jumlahnya hampir 100.000 per tahun. Jadi kalau bapak mau jejirkan janda maduda di Jawa Barat 100.000 itu bisa long march. Partai janda dan duda. Itu perlu dipikirkan itu, apa? Suara-suara partai janda dan duda. Makanya kawan saya Helmi Hasan itu kan dia dari enggak tahu partai apa ya, PAN atau apa, dia wali kota Bengkulu. Dia punya program apa? Punya program menjodohkan janda-janda terlantar itu kepada siapa yang mau, Pak. Apa? Ini bentuk daripada kita mengayomi para janda. Kenapa dia paham? Karena tingkat perceraian begitu tinggi. Asbab apa? Asbab pahitnya menahan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Imam Ali itu mendapatkan ibrah bahwa kemudian banyak sekali masalah-masalah yang perlu kita sikapi dengan baik, dengan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita daripada fitnah zaman yang semakin akhir, fitnah zaman yang semakin berat, dan kita dimatikan dengan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.